Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dulur. Oke, kali ini saya berada di Pasirian, di Dusun Joho Pasirian ini, teman-teman. Ini saya lagi berada di sound systemnya OV56. Nah, untuk alamatnya sendiri sama-sama Dusun Joho Pasirian. Ini nanti malam ada acara full kepres ya, reok, kalau enggak reok jaranan. Nah, ini operatornya ada di sebelah sini, sone cuma satu ini satu arah. Sama ada acara lomba pos kamling ya, kita baca ya dari belakang angel ya, mocoe. Nah, ini acara lomba pos kamling tingkat Kabupaten Lumajang. Nah, ini acaranya nanti habis maghrib, terus nanti malamnya lagi dilanjut reok, kalau enggak reok jaranan ya, itu wis pokoknya. Ini sone nata satu arah, soalnya di sana enggak ada rumah lagi, jadi rumah-rumahnya di sebelah sana. Ini subwoofernya ada 3 box double F1, isinya PD 1850. Terus kemudian ini kalau untuk ini 15 innya ini pakai primer ini, teman-teman. Boxnya ini model-model Webin singlean ini. Nah, ini 15 in. Ini modelnya. Kalau yang ini 18 innya kayak gini, ini ditata berdiri. Nah, terus kemudian itu untuk 12 innya ini double pakai klasik, terus tweeternya ini donor singlean, tweeternya ada 4, 12 ini 8. Nah, ini OV56, nomor WA nya ada di sini. Ini yang punya Sony, punya juragan reok Mas Julian, juragan reok Pasirian. Wah, kalau untuk di bagian belakang ditutupin pakai terpal kayak gini ya. Ini mungkin bisa diintip-intip sedikit, ayo coba ya. Nah, ini kita lihat-lihat dari sini. Ini untuk amplifier ada yang pakai build up. Nah, ini itu pakai asli audio 48 sama pakai PV CS 3000. Kemudian ini ada yang pakai DBM 9000. Nah, yang lainnya pakai lokal, ini subwoofer pakai DB ini kayak ini, teman-teman. Nah, kayak gini wis. Ini kabelnya sekilas. Nah, kalau untuk odong-odongnya ada di sebelah sana, itu di sini juga ada monitor SR-an. Ini 15 in double. Ada 2 box, nanti acara lombanya di sini katanya, teman-teman. Mungkin di rumah situ ya, rumah gede ini, mungkin acaranya di sini, rumah sultan ini ya. Itu odong-odongnya ada di sana, enggak tahu, kita tanya Inae ya untuk odong-odong. Apa kita lihat langsung, kita tanya Inae aja wis, sama adik Mas Julian yang punya. Nah, sekalian kita lihat di sini. Bro, dasele pirang ewu iki? 15 ewu mesin nih, 4 likur, lali ah, lali ngelwi dinamo ini 15.000 pokoknya wis. Ini mixernya pakai Soundcraft MPM24. Nah, terus kemudian ACC nya ini yang dipakai, nggak tahu ini murup KB ini, mungkin yang atas ini buat kontrol. Ini pakai equalizer DBX 215. Dan ada juga power 4 channel di sini lokal. DJ Pro, mungkin rakitane Mas DJ Pro iki. Terus kita ke bawah lagi ada efek Alesis, yang atas ini mikrofon wireless asli. Dan di sini ada equalizer kuno. Iki teknik, tulisannya teknik. Nah, ini enggak tahu equalizer tahun berapa ini, tapi masih berfungsi dengan normal. Kemudian ada juga equalizer DBG FAQ3102 plus subwoofer. Wah, ada subwoofer ini.
Terus kita turun lagi ke bawah, ini ada alat lokal. Bukan lokal, ini kayak tokuan ini, STM ini. Dan ini juga pakai crossover DPX 234 XL. Nah, terus yang bawah sendiri ki nggak tahu apa. Setrume api 227 51 Hz. Nah, iki power apa enggak digawe, Mas? Anu, Mas. Pakai anu sana. Tak ganggu. Terus untuk panel-panelnya kita intip di sini. Nah, ini. Tiga pas iki soalnya kabel ada 4. Jadi tiga pas. Nah. Kita lihat di panel bagian belakang opoan sing digawe iki. Kalau untuk kabel input itu ada di atas itu. Nah, yang ini mana yang ini kabel input. Terus turun ke sini lah, ini ada 4 W. 18, 15, 10, kok 10 ya? 12, 12 sama hex. Ini ditancapin ke sini, ada panelnya lagi. Jadi nanti ngelepasnya langsung ngelepas lewat panel sini. Jadi nggak usah lepas-lepas yang di bagian sana. Jadi jacknya yang di sana itu bisa aman. Itu. Nah, ini di bagian belakang yang dipakai itu crossover DBX. Nah, ini yang ini DBX ini dipakai. Terus subwoofer-nya pakai yang ini, teman-teman. Ini yang ESSP ini. Itu kan untuk subwoofer yang ini. Kalau untuk mid hack-nya pakai DBX crossover. Nah, ini mungkin untuk kontrol loh ya, ini kabel kontrol. Itu ke sana monitor. Langsung ini masuk ke equalizer aja, terus langsung ke mixer. Nah, untuk sekelas info nih seperti itu tadi. Mungkin nanti malam ada acara live, mungkin kalau nutut waktunya kita kembali lagi ke sini. Oke, jadi untuk sekelas info nih seperti itu. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita dengerin musiknya bareng-bareng. Wes. Suasananya masih gerimis.
Wah, tiba-tiba mati. Mungkin sinyale ya. Kalau enggak sinyale ya telepon.